فاتحة إلى الشيخ محمد بن منواوي أن الله يغفر له ويرحمه ويعيد علينا من بركاته وأسراره ونفحاته على هذه النية وعلى كل دين صالح وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك, هذا الجهاد كتبه الله على الرجال, فإن يصيبوا أي أثيبوا ثوابا عظيما, وإن قتلوا أحياء عند ربهم يرزقون, ونحن معاشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل من كنا من يفعله. وجاءت امرأة, datang seorang perempuan, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka perempuan itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ana wafidatun nisa ilaik, wahai Rasulullah, aku utusannya perempuan untuk datang kepadamu. Jadi terkadang itu orang-orang di zaman Nabi, baik lakinya ataupun perempuannya, ketika mengeluhkan tentang sesuatu atas kekurangan yang tidak mereka dapatkan seperti yang lain mendapatkan, maka mereka itu tidak datang bareng-bareng seperti orang demo atau protes, tapi cukup satu orang yang datang menyampaikan kepada Nabi keluhan mereka untuk mendapatkan jawaban. Seperti yang dilakukan apa? Orang-orang fukara daripada para sahabat. Orang fakir-fakir miskin ini daripada para sahabat, ketika mereka memperhatikan orang-orang kaya itu enak ya. Nah, enaknya itu bukan melancongnya, shoppingnya, atau keliling ke luar negerinya, bukan. Enaknya itu orang kaya-kaya ini enak. Kalau mau haji bisa berangkat. Karena haji itu kan butuh biaya. Dari zaman dulu, bukan hanya di Indonesia, dari di sana pun butuh biaya. Bisa kapan mereka kepingin haji, bisa haji. Lah dengan haji dia mendapatkan pahala besar dari Allah. Mereka mau bersedekah, bisa. Uangnya lebih-lebih. Dihitung sama mereka ini, pahala yang didapatkan dari kelebihan hartanya orang kaya. Dihitung pahalanya, bukan duitnya. Dihitung pahalanya yang didapatkan dari karena kekayaannya. Haji, sedekah, dan yang lain sebagainya. Kemudian orang-orang kaya itu selain mereka bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan orang-orang miskin, mereka juga melakukan yang sama yang dilakukan orang-orang miskin. Seperti apa? Sholat, puasa. Loh, hitungannya orang miskin. Orang kaya-kaya ini akhirnya apa? Dia pahalanya lebih besar dan lebih banyak dari kita orang-orang miskin. Akhirnya datang ke Rasulullah satu utusan, satu orang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dzur bil ujur. Orang-orang kaya ini ya Rasulullah ngulak kebaikan pahala. Jadi mereka dapat banyak pahala. Dan disebutkan oleh mereka, yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka berpuasa sebagaimana berpuasa. Tapi apa? Yatasaddaquna bifujuli ujurihim. Mereka memiliki kelebihan plus. Selain puasa, selain sholat, mereka memiliki kelebihan yang tambahan apa? Yaitu mereka bisa bersedekah dengan harta lebihnya. Jadi kayak-kayak para sahabat itu
Akhirnya kita ini tetap gak bisa menang ya Rasulullah. Selalu di bawahnya orang kaya, baik di dunia maupun di akhirat, di bayang-bayangnya mereka. Nah seperti itu. Sama dengan perempuan-perempuan zaman Nabi juga gitu. Perempuan-perempuan zamannya Nabi juga gitu. Ketika mereka ini melihat laki-laki memiliki kelebihan yang dilakukan, yang dapat bisa meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, para perempuan-perempuan itu iri. Lah enak mereka laki-laki ini. Bisa dapat pahala ini, bisa dapat pahala itu. Kita perempuan enggak bisa gitu loh. Nah, mereka ngutus satu perempuan datang ke Rasulullah, diutus satu perempuan. Lah satu perempuan yang diutus ini bukan perempuan, pokoknya semua apa perempuan dipilih yang cerdas, yang pinter. Kiranya apa? Ada jawaban Nabi-Nabi, mereka bisa memberikan pertanyaan lagi yang bisa memberikan kepuasan. Lah kalau yang disuruh pokoknya ikut tok, balik sing ngono tok. Tapi kalau yang diperintahkan datang itu adalah cerdas, pinter, dia ngejar. Lah kalau gini, lah kalau seperti ini ya Rasulullah gimana? Kalau seperti ini, wah, gitu loh. Diutus sama ya Rasulullah, katanya perempuan ini, ana wafidatun nisa ilaik. Wahai Rasulullah, aku ini datang kepadamu adalah utusan dari para perempuan. Lah datangnya untuk apa? Untuk bertanya kepadamu. Nah, ada pertanyaan yang diinginkan adanya jawaban dari mereka, oleh mereka ya Rasulullah. Lah pertanyaannya saat itu tentang jihad. Lah jihad itu wajibnya kan bagi laki-laki, bukan perempuan. Dalam pembahasan jihad itu tidak boleh seorang perempuan dibunuh. Enggak boleh. Lah berarti perempuan enggak bisa jihad. Tidak bisa jihad. Lah sedangkan jihad di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan pahalanya, kemuliaannya, keistimewaannya. Sama juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang difirmankan oleh Allah, walladzina kutilu fi sabilillahi ahya'un. Fi sabilillahi amwat bal ahya. Mereka yang terbunuh di peperangan bukan mati katanya Allah, tapi ahya, hidup. Walakin la tashurun, akan tapi kalian tidak merasa kalau mereka masih hidup. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun farihina bima atahumullah min fadlih. Katanya Allah, mereka itu masih hidup, bahkan selalu mendapatkan rizki dari Allah, kesenangan, kebahagiaan dari apa yang telah mereka korbankan atau lakukan dari peperangan. Loh, mereka melihat ini keistimewaannya besar. Belum lagi hadis ya Rasulullah, yufaru lisyahid. Orang yang mati syahid itu dalam peperangan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini tanya hadal jihad kataballahu ala rijal. Ya Rasulullah, jihad ini diwajibkan bagi laki-laki. Fa in yusibu ai usibu thawaban azima. Jadi kalau mereka saat perang itu mendapatkan luka dari sayatan pedang atau tombak atau panah dan lain sebagainya, mendapatkan luka, usibu thawaban azima, mereka mendapatkan pahala yang sangat agung, mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa in kutilu, jika mereka terbunuh di dalam peperangan atau sebab peperangan, kanu ahya inda rabbihim, mereka dianggap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan mereka yuktalun ayyurzakun. Mereka diberi rezeki. Apa rezekinya? Yaitu makanan, buah-buahan di dalam surga atau dari surga.
Karena diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, arwahu syuhada fi ajwaf tuyur khadir tarid anharu jannah wa ta'kul min thimariha wa ta'wi ila kanadil mu'alaka fi dhilil arsh. Jadi arwahnya, ruh-ruhnya orang yang mati syahid itu ada di dalam burung hijau, yang mana burung ini datang ke sungai-sungai surga, makan daripada buah-buahnya surga, bahkan bergelantungan di arsnya Allah, ruhnya, ya ruhnya, jasadnya masih di kuburan, tapi ruhnya sudah di surga, kan mulia ini. Para perempuan itu mak cina, wong lanang bisa berperang dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Lah kami perempuan gimana? Sedangkan kami juga ingin mendapatkan pahala besar sebagaimana mereka mendapatkannya dengan jihad. Wa nahnu ma'asyiran nisa nagum alaihim. Sedangkan kami wahai Rasulullah, para perempuan khidmah melayani para laki-laki, yaitu suami-suami. Kami ini perempuan hanya bisa melayani, membuatkan makanan, membuatkan minuman, menyucikan baju, atau membersihkan rumah. Itu yang kami layani untuk para suami. Famalana min dzalik, kami tidak bisa mendapatkan pahala besar daripada jihad, baik itu ketika terbunuh ataupun luka. Hanya dijawab oleh Rasulullah, ablighi man laqiti nisa, ya, sampaikan kepada setiap perempuan yang kamu temui, sampaikan jawabanku kepada setiap perempuan yang kamu temui. Apa yang diperintahkan untuk disampaikan? Anna ta'ataz zauj wa i'tirafan bihaqqih ya'dilu dzalik. Katanya Rasulullah, ketaatannya istri kepada suami dan mengakui hal itu, mengakui, bukan tidak mengakui, ada tahu wajib taat tapi tidak mengakui, ini taati dan mengakuinya, ya'dilu dzalik, menyamai pahala jihad. Jadi pikir-pikir sing lu enak sing digi, sing lanang apa sing wedok. Kalau laki bisa cacat minimal atau mati. Kalau perempuan dalam melayani suami ndak cacat ndak mati. Hah? Ndak cacat ndak mati. Masa melayani suaminya cacat, putul jari-jarinya. Karena kena air panas misalnya, atau karena kena minyak goreng misalnya, enggak. Atau masa tangannya lepas? Karena ngucek nyuci, apalagi sekarang jarang ngucek, hanya nyemplung netok, mesin cuci giling sudah, but, itu pun bantuan suami loh, mesin cuci ada, listrik sing bayari sing lanang, banyu sing bayari sing lanang, sing wedok, kari ngelebok netok, sabun cuci dari yang laki beli. Yang perempuan tinggal masuk notok. Wiku kesel aku mari umbah-umbah. Lah kesel apa mari umbah-umbah? Wis sing umbah-umbah sing ngucek dudu wonge. Mesin mek kari ngelebokno dari yang apa? Yang apa yang ini ke tempat bilas, kalau itu dua tabung. Yang satu tabung enggak pakai masuk notok situ, tinggal pindah ke jemuran. Kesel apa? Lah orang dulu itu anaknya 7, anaknya 10 ngucek terus. Sekarang enggak ngucek, ngersulo kesel. Lucu terkadang ini. Mesin cuci, apa nyuci sudah pakai mesin cuci. Terkadang juga ada pembantu rumah tangga, si wara ngersulo kesel. Ini enggak masuk akal ini. Ya, tidak masuk akal ini. Enggak cacat, enggak apapun, dia mendapatkan pahala sama dengan laki-laki yang berjihad fisabilillah. Laki-laki taruhannya nyawa. Kalau enggak nyawa berarti luka karena senjata tajam dan semisalnya. Kalau perempuan enggak pakai itu, enggak ada taruhan nyawa, enggak ada taruhan luka.
tapi mendapatkan pahala yang sama. Uenan sing wedok. Makanya kata Rasulullah, ablighi man laqaiti min nisa. Sampaikan kepada perempuan yang kamu temui bahwa anna ta'at az-zauj wa'tirafan bihaqqih ya'dilu dalik. Ya. Taatnya seorang istri kepada suami, mengakui dengan haknya suami, maka itu menyamai jihad pahalanya. Ya, menyamai jihad. Jadi seperti menjalankan jihad fisabilillah. Tapi katanya Rasulullah, wa qalilum minkum ma yaf'alu. Katanya Rasulullah, tapi sangat sedikit dari kalian para perempuan yang melakukannya. Taat kepada suami, mengakui kedudukan haknya suami misalnya, sedikit apalagi zaman sekarang. Hah? Ini Nabi, zamannya Nabi, Nabi mengatakan sedikit. Lah zamannya kita? Hampir dikatakan gak ada sudah. Hampir dikatakan tidak ada, apalagi kalau perempuan itu menganggap sudah bisa nyari duit sendiri tanpa suami. Tambah mentang-mentang. Ini Nabi mengatakan zaman dulu, qalilun minkunna man yaf'alu, katanya Rasulullah, sedikit yang melakukan ini daripada kalian para perempuan. Ya apa yang sedikit melakukan apa? Ta'atuz zauj dan i'tiraf bihaqqi. Taat kepada suami dan mengakui keagungan atau haknya suami. Itu sangat sedikit katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Jadi sama-sama ada bagiannya sendiri-sendiri. Laki itu punya bagian sendiri, perempuan punya bagian sendiri. Lah laki-laki bisa meraih pahala dengan apa? Dengan apa yang mereka lakukan seperti jihad. Perempuan juga bisa mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan seperti menjaga kemaluannya, taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Jadi laki-laki maupun perempuan bisa mendapatkan pahala yang sama tapi dengan perbuatan yang berbeda. Kalau laki jihadnya berperang menegakkan agamanya Allah, kalau perempuan jihadnya yaitu mematuhi suami, melayani suami, itu jihadnya. Lah namanya jihad, nah namanya jihad kalau nggak luka atau kalau nggak mati ya bukan jihad namanya. Ya, itu namanya seperti ke salon atau mau ke karnaval, nggak luka tapi ada gambaran darah misalnya keluar, itu kan karnaval. Namanya jihad ya luka wajar. Nabi luka, ya, ada giginya yang patah, ya, dan yang lain sebagainya. Lah sama dengan perempuan, jihad namanya jihad ya apa? Misalnya dimarahi ya wajar. Dimarahi atau misalnya diolok ya wajar, namanya jihad, dia harus bisa menahan, dia harus bisa menjaga dan yang lain sebagainya, namanya jihad. Nah, walhasil jalannya untuk meraih pahala itu sendiri-sendiri, laki sendiri, perempuan sendiri, tapi bisa mendapatkan pahala yang sama. Mudah-mudahan antar suami istri bisa berkolaborasi di dalam menjalankan kebaikan, ketaatan, dan sama-sama bisa meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.